kita harus mencari penginapan, Jamus. Daripada nanti kita kemalaman. Di sini ada Gusti Pati. Tuan Ragalawe, kalau Tuan mampu mengalahkan saya, silakan kami semua Tuan bawa ke penjara Singasari. Tapi kalau saya mampu mengalahkan Tuan, kami semua harus dibebaskan. Dan jangan ada lagi yang menghalangi langkah kami. Boleh. Tapi yang disebut kalah adalah sampai mati. Kau atau aku yang mati. Itu yang mengganggu langkah kami. Tuan Ranggalawe, syarat Tuan kami terima. Tapi jangan salahkan saya kalau Tuan mati lebih dulu. Teruskan. Tuan Patih Kebamundarang, apa urusan Tuan dengan kami? Ini daerah Singosari, bukan gelang-gelang. Tuan tidak berhak melarang siapapun di sini. Sabar. Memang ini bukan daerah kekuasaan saya. Saya juga sebenarnya tidak enak ikut campur, walaupun hanya untuk mendamaikan. Tuan Ragalawi, mereka ini adalah orang-orang saya. Sebagai patih gelang-gelang, saya minta maaf atas kesalahan mereka. Saya tidak suka diolok-olok. Mereka jelas telah melecehkan kami, tentara Singasari. Itulah kebodohan mereka. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Mereka tidak kenal Tuan Ranggalawi yang sudah termasyhur sebagai panglima perang pilih tanding. Baik, karena Tuan sebagai pejabat gelang-gelang, saya maafkan mereka. Tapi saya tidak mau melihat mereka di tanah Singasari. Kalau masih juga saya jumpai mereka, terpaksa mereka akan berhadapan denganku. Dan hukumannya, mati. Terima kasih, Tuan Ranggalawi. Saya akan perintahkan mereka untuk kembali. Sekarang juga. Aku tahu, kalian pasti kecewa. Biasanya seorang pendekar akan selalu penasaran bila menghadapi pendekar lain yang mumpuni. Tapi kali ini, aku minta kalian benar-benar menyadari ada kepentingan yang lebih besar dari sekedar mengalahkan Ranggalawi. Thank you.
Guru, ada rombongan tentara Singosari telah memasuki desa. Mereka mungkin mau menangkap guru. Sebab ayahanda ada di antara mereka, guru. Di mana kalian lihat? Di Bukit Padang Rumput. Masih ada waktu. Wirot, kamu jaga jalan menuju kemari. Kalau mereka sudah terlihat, cepat beritahu. Baik, guru. Apakah guru mau menyerah? Aku akan pergi. Sebab kalau aku sampai tertangkap, nasib ayahmu tidak akan lebih baik. Tentu kau pernah mendengar tentang Kris Empu Gandring. Iya, pernah, guru. Empu Gandring tewas oleh Ken Arok. Dan terus-menerus, Kris itu menuntut balas pada sanak kadang Ken Arok yang meneruskan kekuasaannya di Singasari. Tentu saja para cantrik-cantrik Empu Gandring menaruh dendam kepada Singasari. Dan salah seorang murid terkasih dari Empu Gandring adalah Empu Bango, yang mempunyai murid tunggal bernama Empu Sasi. Mereka ini semuanya bersumpah untuk tidak mengabdi kepada Singasari. Termasuk dua orang muridnya yang bernama Empu Ranubaya dan Empu Hanggareksa. Ayahmu sendiri. Tapi ternyata ayahmu lebih memilih untuk mengkhianati sumpah itu. Kamandanu, untuk sementara kita harus berpisah. Jurus naga puspa yang kau pelajari, tinggal jurus pamungkasnya saja. Suatu saat kita pasti bertemu lagi. Guru, guru mau kemana? Bolehkah saya ikut? Jangan. Aku tidak mau ada bibit perpecahan timbul di rumahmu. Sementara aku meninggalkan Kurawan, sambil mempersiapkan senjata buatmu, sebagai pelengkap jurus naga puspa yang kau pelajari. Suatu saat kita pasti akan bertemu. Waktunya sudah sempit. Rumah ini harus kubakar. Aku tidak mau ada orang Singasari yang menyentuh barang-barangku. Celaka. Ada apa, Tuan? Rumah Ranubaya terbakar. Pasti ada yang tidak beres. Kamandanu, aku rasa kini saatnya kita berpisah. Aku berjanji suatu saat aku akan mencarimu untuk menyerahkan keris yang aku ciptakan untuk melengkapi jurus naga puspa. Aku minta kamu harus mengamalkan ilmu itu untuk membela kaum yang lemah. Baik, guru. Cari di sekitar tempat ini. Pasti ada yang memberitahu. Apakah Tuan pernah menceritakannya pada seseorang? Bahkan pada anakku sendiri pun tidak. Thank you.
Kamandanu, mengapa kau di sini? Mengucapkan selamat jalan pada Paman Ranubaya, ayah. Rupanya selama ini kau minggat kemari. Saya enggak suka beruh di sini, ayah. Kurang ajar. Kau pasti sudah ketularan pikiran pamanmu yang keblinger, Balelo. Yang saya dapatkan dari beliau adalah kejujuran dan juga kebersihan jiwa, ayah. Cukup! Aku tidak mau mendengar alasan bodoh dari empu yang berpikiran picik macam pamanmu. Apakah bisa disebut picik hanya karena beliau tidak sejalan dengan pemikiran Gusti Prabu Kertanegara yang lebih mementingkan kekuasaannya daripada kemakmuran rakyatnya? Kurang ajar, Kamandanu! Kau harus mempertanggungjawabkan mulut yang telah berani lancang. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Prana Raja. Raden, saya belum kalah. Saya ingin mencoba ilmu anak muda ini. Maaf Tuan Ranggalawe. Biarkan saya yang membunuh anak saya sendiri. Dia memang patut untuk dibunuh. Saya menyesal. Mengapa dia justru mengikuti kesesatan Ranubaya? Paman Empu tidak usah cemas. Aku tidak menyalahkan paman. Aku malah tertarik pada keberaniannya. Tapi saya malu, Raden. Aku kenal jurus-jurusmu. 12 jurus Naga Puspa, ciptaan Puganri. Kukira ilmu itu sudah lama sirna. Ternyata masih ada yang mewarisi. Kau siap, Kamandanu? Saya biarkan kau titisan Puganri. Yeah.
Aku sangat menghargai kejantanan dan keberaniannya. Dia pemuda yang patut kita hargai. Karena sikap yang jelas dan berani bertanggung jawab pada perbuatannya. Makan obat itu untuk menghentikan darah dan mengeringkan luka dalam. Bunuh saja sekalian anak itu, Tuan Ranggalawe. Saya merasa gagal punya anak seperti ini. Dia berbakat menjadi seorang pahlawan. Karena dia setia pada sikap. Kamandano, kau ku ampuni. Kau boleh pergi sesuka hatimu. Dan yang perlu kau camkan adalah, kau boleh benci pada siapapun. Tapi belalah negerimu. Terima kasih, Gusti. Maafkan saya, Ayah. Maafku sudah kering. Diserap oleh kekecewaanku padamu. Kau terlarang untuk datang ke rumahku. Bahkan ke desa Kurawan ini. Pergi. Ikuti terus jalan pikiranmu yang liar tanpa kendali itu. Sudah lama aku merasa tidak punya anak seperti kamu. Tidak apa-apa, Ayah. Saya akan tetap merasa bahwa saya anak Mbu Hangga Reksa. Mereka seperti dari negeri seberang. Lihat, bentuk kapalnya berbeda. Lihat, ujungnya seperti naga. Mungkin dari negeri naga. Cepat, panggil Gusti Adipati. Sudah, Kemi dan Nunu sudah ke sana. Ya, terus! Terus! Dorong, rapat! Terus! Dorong terus! Ayo, rapat terus! Raden tahu mereka itu dari mana? Ya, saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bermata sipit dengan pakaian yang indah gemerlapan itu pasti orang daratan Cina. Kami datang dari Kerajaan Mongol. Kami mau ke Kota Raja. Bisakah Tuan menunjukkannya? Bisa. Tapi tuan-tuan ini mau ke kerajaan mana? Karena di sini banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil dan kerajaan besar. Saya mau ke Kerajaan Jawa. Nama rajanya Prabu Kertanegara. Prabu Kertanegara. Kelihatannya mereka sangat ramah dan bersahabat. Sementara ini mereka berada di Wisma Tamu, diantar oleh Gangadara. Kalau begitu, besok akan kulaporkan pada Gusti Prabu. Mudah-mudahan tidak membuat masalah. Soalnya, akhir-akhir ini Gusti Prabu seperti sedang resah. Aku yakin akan terjadi hal yang mengagetkan. Kalian tahu, sejak dulu Maharaja Genghis Khan, penguasa negeri Tartar itu, ingin sekali menguasai kerajaan di bumi Jawa ini. Tapi belum terlaksana. Jangan-jangan utusan itu akan menantang Singasari. Hamba mengaturkan surat dari Baginda Maharaja Kubilai Khan, penguasa dari daratan Hindustan hingga pantai timur negeri Cina. Baca surat itu, Wijaya. Salam sejahtera buat Tuan Prabu Negeri Jawa. Aku Maharaja Kubilai Khan, pemimpin bangsa Yuan yang kekuasaannya menghampar dari tanah Hindustan sampai ke ujung timur negeri Cina. Akan menjamin keselamatan negeri Tuan
kalau Tuan mengakui kekuasaan kemaharajaanku yang perkasa. Pasukan kuat kami mampu bergerak seperti badai gurun pasir, menghancurkan siapa saja yang berani menentang kekuasaanku. Kapal-kapal lautku mampu menutup lautan dan sungai-sungai di negeri Tuan. Baliknya, kalau Tuan Prabu menerima ajakan baikku, maka kami akan membuka perdagangan dengan negeri Tuan dengan perasaan damai. Jawaban Tuan Prabu sangat kutunggu. Sebagai utusan, hamba menunggu jawaban dari Sang Prabu. Mendekatlah kau kemari. Jawabanku. Katakan pada rajamu, prajurit-prajurit Singasari bagaikan gunung karang yang sanggup menahan angin taufan sedahsyat apapun. Kau akan menyesal dengan perlakuanmu ini. Negerimu akan rata dengan tanah. Sedang apa, Mbok? Jemur gaplek. Oh. Kok seperti bukan orang sini? Betul. Saya ini orang kabur Kanginan. Boleh saya minta airnya untuk membasahi tenggorokan saya? Oh, ya tentu. Nah, itu kentong berisi air. Buat siapa saja yang haus. Silakan. Iya. Daya, Pak. Mabuk terus. Mumpung sesi dunia lagi mabuk. Satu kendi lagi. Sudah cukup, Pak Tua. Warung ini bukan untuk mabuk-mabukan. Aku tidak mau ada kerusuhan karena ulah pemabuk. Mestinya kita malu pada tamu-tamu dari Kiteng Nagari itu. Awas, yuk. Sayang, golok semua ini, tapi mutu bajanya kurang sempurna. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau lawannya dengan golok yang mutu bajanya lebih sempurna. Agaknya kau mengerti tentang senjata orang tua. Tuhan bisa bahasa kami. Bagaimana dengan dia? Tenaga dalammu yang bagus, bukan golok Tuan. Kamu lihat sendiri, bagaimana meja itu terbelah dengan mudah. Meja itu terbuat dari kayu. Aku jadi semakin penasaran denganmu, orang tua. Siapa sebenarnya kamu? Saya adalah empu pembuat senjata. Jadi saya tahu mutunya dan bagaimana sepuhnya. Saya akan buktikan bahwa senjata Tuan tidak bermutu. Ayo ikut saya. Ayo.
wajah buruk. Kurang ajar. Kita ditertawakan orang Jawa itu. Suruh dia buktikan bahwa senjatanya lebih baik dari milik kita. Orang tua, kau harus buktikan bahwa senjatamu lebih baik dari yang kami miliki. Senjata orang tua. Ini asli buatan Jawa. Dengan bahan besi yang ada di perut-perut gunung. Di tanah Jawa ini. Luar biasa. Senjata tuan memang hebat. Kami mengakui kelebihan tuan dalam ilmu membuat senjata. Belum ada tanda-tanda dia muncul. Jangan-jangan dia tertangkap. Kelihatannya orang tua aneh itu bukan orang sembarangan. Wong Chow juga bukan orang sembarangan. Racun penenangnya sangat ampuh. Kami sengaja menculik tuan karena kami menduga tuan adalah mata-mata yang sengaja dikirim ke Tanegara untuk mengawasi kami. Sekarang tuan kami jadikan tawanan negara.
Silakan. Aku tahu. Tuan pasti ingin melupakan bahwa Tuan sedang menjadi tawanan kami. Kalau dia mau tambah anggur lagi, suruh dia lawan saya, Tuan. Kau bisa mendapatkan anggur itu kalau kau berhasil merebutnya dari tangan Tuan Chen Pi. Itu pasti baru jurus-jurus dasar dari kungfunya. Aku yakin dia pasti bisa merebutnya. Orang tua ini telah mendapatkan haknya sesuai janjimu. Kau harus jujur. Jangan ampun. Aduh. Ampun, Kang. Ampun, saya bukan maling. Benar. Ampun, jangan. Saya tidak nyuri. Bohong. Bohong. Hentikan. Saya akan bayar semuanya apa yang telah diambil. Wirot, kamu mau ikut kalau aku pulang ke Kurawan? Tidak, Kamandanu. Saya mau di sini saja. Saya mau menunggu sampai guru pulang. Ada yang bilang guru telah dibawa oleh kapal dari seberang. Yang pelautnya bermata sipit. Itu orang-orang dari Kitai Nagari.